Pada 29 Agustus 2020, dikabarkan prototipe pesawat peringatan dini dan kontrol Xi'an KJ-600 AEWNC melakukan uji terbang pertamanya. Seperti halnya pengembangan pesawat militer China lainnya, mereka menutup informasi atas keberadaan KJ-600 serapat mungkin. Belakangan muncul foto terbaru penampakan prototipe KJ-600 yang gambarnya dikaburkan. Hanya bagian kepala pesawat yang terlihat jelas. KJ-600 ini dikembangkan khusus untuk mengisi kapal induk baru Angkatan Laut China tipe 003 yang baru saja diluncurkan. Pengembangannya bersamaan dengan jet tempur siluman berbasis kapal induk Shenyang J-35. Kehadiran KJ-600 akan memberikan pandangan yang luas dan secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur comprehensive kapal induk tipe 003. Saat ini pada kapal induk tipe 001 dan tipe 002, peran pesawat peringatan dingin ini dilakukan oleh helikopter Changzhe Z-18J AEW. Namun kemampuan helikopter ini terbatas, membawa radar lebih kecil, memiliki kecepatan rendah dan hanya mencakup radius sekitar 200 km. Sementara pesawat peringatan dini sayap tetap dapat mencakup sekitar 400 hingga 500 km. KJ-600 dilengkapi dengan radar aktif electronically scan array yang memungkinkan untuk melihat keberadaan pesawat siluman seperti F-22 dan F-35 milik Amerika Serikat, juga S-57 milik Rusia. Sebagai penggeraknya adalah sepasang mesin turboprop Zhuzhou Wujiang 6C, masing-masing berdaya 3.805 kW tetapi bisa beralih ke WJ-10 yang baru dan lebih bertenaga di masa depan. Dari foto mock-up KJ-600, dek tiruan kapal induk tipe 003 yang beredar di dunia maya tampak ukurannya hampir sama panjang dengan jet tempur J-15 dan heli Z-18J. Kapal induk tipe 003 yang berbobot 85.000 ton ini dibekali sistem catapult assist take-off barrier arrest recovery yang sepenuhnya mampu menangani operasional KJ-600 dari atas deknya.